Oke Mas Bro, Assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi dengan saya Nyoman Channel. Oke Mas Bro, kali ini saya akan mereview lagi Mas Bro. Ini dari produk Letian ya. Dari produknya Letian dengan seri Stream. Nah, ini panjang 43 per 80, 43 per 48 ya. Jadi ini panjang sebenarnya ini 4 meter 80. Langsung kita buka saja Mas Bro. Oke, kita buka. Kita buka saja. Nah, Mas Bro. Seperti ini Mas Bro ya. Cantik Mas Bro. Gantem ini. Kita buka aja. Ini zoom ya Mas Bro ya. Zoom, tapi zoom satu. Zoom satu. Dari Tian ya Mas Bro. Stream. Ini sadu Mas Bro. Buat teknik nutul maupun teknik pelampung ya. Jadi tegek ini ya. Tegek Litian Stream ini. Ini untuk panjang 43 per 48 atau 480. Ini dengan jumlah session 11. Kemudian panjang tertututnya ini 60 cm. Ini lebih panjang dari MDL Mas Bro ya. Terus beratnya ini 105 gram. Untuk panjang 48 per 53 itu 105. Kemudian untuk tegek ini beratnya itu 88 gram. Itu dari deskripsi tempat ini ya, dusnya ya. Kita timbang sebenarnya itu 82. Jadi lebih ringan dari yang ada pada deskripsi. Ini beratnya 82 gram pada deskripsinya dari kemasannya di sisi kemasan ini 88 gram ini lebih ringan Mas Bro ya. Kemudian untuk bagian ujung ini agak kecil Mas Bro, agak kecil. Nah, ini diameternya untuk ini, untuk Litian Stream ini. Ini 0,7 ya, 0,7 mili untuk season nomor 2 nya. Nomor 1 nya. Nah ini Mas Bro, nomor 1 nya. Nggak terlalu lemes banget Mas Bro ya. Ini kalau untuk teknik nutul bisa dipotong ataupun diganti Mas Bro ya. Diganti dengan menggunakan nutul wiper ataupun karbon. Kemudian ruas ke season kedua lebih baik dipotong sedikit ya, ataupun diganti dengan ruas cadangan. Kalau yang pakai yang dipotong yang ori sayang ya, kalau mau dipotong sayang, mending pakai yang cadangan. Kemudian untuk tangkai bagian belakang, ini diameter 19 mili ya, jadi nggak ada 20 mili. Ini 19 mili. Sakucian, Mas Bro. Nah, lumayan ya. Termasuk epol kepulain Mas Bro. Buat ngumbul juga sadu, buat pelampung ya, teknik pelampung. Ini bagian dalamnya ya, catnya sangat menawan. Ini kalau misalnya kalau di tempat panas ya, karena suara di luar lagi mendung ya, jadi agak gelap di dalam ruangan nih. Ini agak kecoklatan waktu ya. Ya, terus saya lihat bagian belakangnya. Nah, jadi beda sama brand lain ya. Nah, ini halus, modelnya tuh halus. Meski terlihat ada seperti ulir ya, tapi ini halus. Enggak apa ini, enggak kalau di kuku biasanya kan ada bunyi-bunyian, enggak ada. Ini halus. Ya lumayan untuk mancing-mancing kelas ikan nilem maupun kelas brek ya, ataupun target yang lain. Tentunya di alam liar ya. Ini recommended Mas Bro. Cocok ya untuk tag ekstrim ini. Activated design. Jadi tag ini untuk kisaran harga di pasaran
650 sampai dengan 700 ribuan mas bro untuk harga tekek ini. Nah, kemudian udah kayaknya nggak ada lagi ya. Jadi untuk tekek ini stream ya, stream. Nah, misalnya om itu ada yang minat bisa hubungi saya, masih ada stok. Nah, ataupun tanya-tanya lain, kalau saya ada barang nanti saya reviewkan kalau ada barang, tapi ya kalau nggak ada ya kalau nunggu ada rezeki. Oke mas bro, sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike. Mantap.